Kalau panci kan cuma segini. Tapi saras itu, saras. Dia ketutup. Tapi ada yang kebukanya kan? Enggak. Iya, kalau kebuka dia pakai baju SMA. Lagi sekolah, ulangan, ujian, UN. Kamu sudah ada yang pernah main sinetron belum? Belum. Masa belum pernah tuh? Sekalipun tidak pernah. Sitkom doang. Tidak pernah kamu masuk sinetron? Belum pernah. Kau mah? Tidak. Yang aku terbakar penuh dosa itu kisah nyata. Tapi saya dengan Abdur bukan begitu. Itu lagu ciptaanmu tuh, dialog itu. Ya. Itu lagu ciptaan, coba misalnya kau dialog. Itu lagu ciptaanmu tuh? Kapan saya cipta? Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi. Ribut, ribut, capek, aduh ribut semua. Salamku semakin dalam dan sedih. Telah ku serahkan semua milik dan hidup. Aku tak mau menderita begini. Keren. Ini Anda kenapa tidak menyanyi? Perangga. Saya video klip. Video klip apa? Tadi saya hanya mimpi. Tidak ada yang jadi hari Minggunya. Oh. Kan kita sedia hari Marsanda. Oh, iya itu Marsanda. Kita sedia hari Minggu kan. Iya. Marsanda kan yang Marsanda. Iya tidak. Marsanda. Iya, tidak maksudnya kita sedia di hari Minggu kan ini. Tapi Marsanda. Iya, yang tapi film itu yang iya. Betul. Marsanda pemain utamanya kan? Iya. Marsanda itu bidadari lah. Bidadari dia ya. Juga main itu, Dur. Saya aja kemarin podcast bilang sama dia, saya dulu pengen banget jadi pacarku. Wih, terus kok jadi Boim? Dia bilang Boim. Tidak, saya Bombong. Tetap Bombong mah bidadari. Bombong bidadari. Ini apa sih? Bidadari Bombong bagaimana? Kok jadi pacarnya Marsanda yang mana ini? Pang-pang, Cecep. 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 Bintang perempuannya siapa di film Cecep? Hah? Marsanda kan? Bukan. Tidak, Dian Itami. Itu Anjas Mara kan? Iya, sama siapa? Dian Itami. Oh, Dian Itami, suami istri berarti ya. Ya toh? Bukan cinta kayaknya deh. Film Cecep. Dia ditami kayaknya. Kalau film itu dibikin ulang, terus kok ditunjuk jadi pemeran. Di antara kita berempat ini, siapa yang paling cocok? Betul, Pres. Saya mau, saya bisa. Saya. Rambut, Anda rambut tidak bisa berdiri tiga. Bisa. Coba. Cuma lingkar sendiri. Coba. Saya. Mau. Jadi Cecep. Gimana? Enggak tuh, kok lebih kayak orang hutan sih itu kalau itu. Kau orang hutan. Buk, ya sama-sama kan teman. Saya bisa jadi Cecep. Gimana? Cecep. Kayaknya itu Ayan deh. Itu polisi India. Itu polisi India. Itu polisi India. Vijay. Oh, dia nih. Cecep Sakama. Narkoba. Itu lebih kender. Lebih kayak polisi dia. Siapa namanya? Almeida. Ada lebih kayak Almeida. Wih, Almeida. Saya yang cocok. Cocok. Pengen ya? Ini kan suka begini-gini. Cecep. Bukan begini sih. Tahu. Anjas Mara. Bang Baron dong. Bang Baron pakai Rex King. Iya. Itu. Itu tontonan lama itu ya? Betul, lama. Manusia Millennium. Panji. Itu Primus ya? Mr. Black. Primus kan? Primus Susisio. Saras itu artisnya siapa sih? Saras 008. Saras. Ih, Saras apa? Saraswati. Saras siapa? Novak Djokovic. Wih. Bos. Kenapa? Terlalu jauh. Sebut nama. Iya, Novak Djokovic. Kenapa? Maksudnya tenis tiba-tiba lewat di kepala. Apa bagaimana tiba-tiba Novak Djokovic? Saya lupa siapa. Tapi kenapa Novak Djokovic? Shalitya Amanda. Nah, tidak terkenal. Wih, terkenal di zaman. Tidak, maksudnya
dia terkenal sebagai Saras tapi sebagai nama artisnya tidak. Gitu. Katakanlah kayak misalnya waktu zaman-zamannya oh dia kalau Wiro Sableng kan kita tahu Ken-Ken. Iya kan? Perempuannya siapa? Banyak. Perempuannya? Iya, banyak. Ya kan? Mana? Banyak. Siapa? Ya neneknya. Perempuan mana dulu ini? Siapapun yang main di Wiro Sableng perempuan siapa? Yang Situ Sebut. Gendeng, Mahal ini. Aduh, diam deh. Yang jadi Sinto Gendeng siapa? Siapa? Yang Ken-Ken ini toh? Yang Ken-Ken. Zaman Ken-Ken. Yang mana? Yang Vino atau yang lama? Bukan, dia lama. Yang lama, yang Ken-Ken. Zaman yang Ken-Ken. Kita nonton di TV. Sebutan dari gua hantu. Itu siapa ya? Hah? Bari Brima. Barda, Barda. Saya tidak tahu itu siapa. Barda, Barda. 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 Ini Lutungnya. Nonton tidak? Lutung. Lutungnya mana? Lutung. Kliwon. 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 Di samping ya, tapi Panji Manusia Milenium kita tahu itu Primus pemerannya. Iya. Karena waktu itu tidak, Primus hampir semua film bisa, bro. Hah? Primus lagi hampir di semua sinetron. Iya, artinya maksudnya Primus itu terkenal tidak hanya dengan Panjinya, tapi di tempat lain juga. Iya. Maksudnya sebagai pemeran yang lain. Tapi kalau Saras. Iya, itu tuh cuma itu karakter dia cuman, ya. Dia cuma jadi Saras doang gitu. Kayak siapa tahu dia ada pemeran-pemeran pendukung di FTV. Cuman kita nggak tahu. Iya, iya. Karena terlalu ketutup. Kalau Panji kan cuma segini. Tapi Saras itu segini. Saras itu Saras. Dia ketutup. Ketutup. Tapi ada yang kebukanya kan? Nggak. Iya, kalau kebuka dia pakai baju SMA, lagi sekolah, ulangan, ujian, UN. Saya tidak nonton si Saras. Saras saya lumayan. CTV dia kan. Ini dia lumayan. Iya. Hmm. Kalau Putri Duyung kita hafal semua ya. Tahu. Sarah Azza Ayu Azari. Ayu Azari, Wan Abud. Wan Abud. Siapa lagi ya? Putri Duyung. Anggika Bostelli. Payung. Anggika Bostelli. Woi. Akina Indah Permatasari. Itu yang terbaru. Itu yang terbaru. Siapa itu? Dia terbaru. Tidak, Rocco. Rocco jatuh. Saya kira mercun. Rocco. Saya kira mercun. Saya takut kena kamera. Saya kira mercun. Itu yang terbaru. Iya. Sabar, apa? Putri Duyung ini yang ada film di RCTI. Ya, dia kalau kena abasa, dia sisik main. Jadi Putri Duyung, Wan Abud. Astagfirullah, astagfirullah. Gini yang saya tahu, itu saya lupa guys. Kalau Gini keras. Diana Pungki. Ya. Kalau dia kena apa? Kalau dia kena apa? Kena air. Apa yang naik? Sisik. Kalau kena tanah tuh. Siapa apa lagi? Sisik. Saya kalau kena panah. Diana Pungki. Kena panah sisik naik. Jadi kalau Gini itu Diana Pungki sama ini. Sama ini, siapa? Indra Jekman. Jek. Kata-kata lu. Ya itu Jek. Coba. Kata-kata lu. Cepet sekali ya. Bos. Tambah bos. Bos. Indra El Brugman kan itu? Tambah kah? Hah? Indra El Brugman kan? Iya, pas awal dia ganti. Sorry, saga kau sorry. Tambah kah? Tambah lagi? Iya, tambah dulu. Anda baru turun naik pesawat tadi dehidrasi ya? Sangat dehidrasi. Akhirnya sudah bisa naik pesawat ya. Dari mana sih? Jadi saya dari Jakarta. Kemarin dari Jakarta berangkat menuju Sumba. Dari Jakarta menuju ke Sumba mau putar film Kakak Bos di Sumba. Transit di Bali. Sampai di Bali tidak bisa lanjut ke Sumba karena ada gunung meletus, gunung Lewotobi. Akhirnya stop di Bali. Tak sanggup di Bali. Semua penerbangan ke arah tidak sana. Tidak jadi ke Sumba. Tidak jadi ke Sumba. Makanya saya langsung balik ke sini. Ini tadi yang saya baru turun dari bandara baru macet sekali. Jadi perjalanan padat sekali, makanya saya sampai di sini sangat. Hari ini Abdur lagi enggak mood teman-teman gara-gara janjinya mereka berdua ini janji datang jam 4. 4 bilang mau syuting ayo dari jam 4. Ini ya, kan tapi keadaan begitu. Saya kan update setiap 5 menit saya update. Ini jam berapa ini? 17. Kok ngapain dulu tadi? Tidak ada bang, saya udah jalan dari tadi. Gak panik, santai. Santai sekali nih, cuma saya dari mana? Santai saya dari rumah. Kok dari rumah? Kelapa 2. Dari Kelapa 2? Dari Kelapa 2, saya keluar kan. Dia tiba duluan tadi dan saya tuh berapa menit lebih awal? Mungkin tidak sampai 5 menit. Saya ambil kanan. Ambil kanan itu dari ambil kanan kemana? Itu Brimob.
ambil kanan ke Brimo. Kan arah Brimo. Belok kanan. Iya, ambil kanan kiri mas. Iya, ke kanan. Nah, kanan itu di Gundar, itu lampu merah RTM, perempatan itu macet semacet-macetnya. Sampai ke arah mau ke Margo itu masa, macet. Tapi itu tidak masuk akal. Nah, akhirnya adalah masnya bilang, mas ini kalau kita lurus, macet parah. Ambil kiri deh RTM. Keluar di Juanda. Pesona Kayangan, kantor yeah. Anda lama. Yeah. Nah, keluar di situ. Nah, itu sebelum keluar itu, pertigaannya tuh stuck. Setengah jam sendiri di situ. Kok harusnya sudah paham kalau hujan tuh macet kan? Tidak paham saya. Sumpah, saya biasa aman-aman. Justru kan... Hujan. Ada galian di Gundar itu di samping Ricis Factory itu ada. Kok kenapa bisa sampai ke sini macetnya? Kan nah. Galiannya di situ. Ya kan tadi macetnya di situ setelah keluar itu sisa 15 menit. Oh. Tapi tidak masuk akal, Mat. Kau dari kelapa 2. Kok anjing kau dari jam 2 ya? Weh, bro. Kau dari kelapa 2. Kau dari bikin kau dengar dulu. Kau dari kelapa 2 ke sini. Selisih cuma 5 menit dengan saya. Toh? Saya itu dari Bali. Dari Bali. Yeah. Saya ke sini dari Bali. Dari Bali. Dari Bali saya berangkat jam 11 tadi. Jam 11 pagi saya berangkat dari Bali. Tiba di sini masa cuma selisih 5 menit? Disiplin. Disiplin, bro. Dedikasi sebuah acara. Tidak masuk akal kau itu, bro. Dia OTW jam 2, dia OTW, dia baru tiba jam 5 sudah alasan dari Bali. Dari Bali. Orang saya dari Bali ya, Mas. Jam 2. Teman OTW, sampai saya bilang, Mas, kecepatan, Mas. Wajar kita dong. Wajar dong kalau saya tiba di sini agak nah, sedikit terlambat. Kan saya dari Bali jam 11 saya berangkat. Dia sendiri yang bilang dari jam 4 ya, jam 4 saya susu. Siapa yang menyangka pas jam 4 itu tahu? Saya pas jam 4 itu sebenarnya saya bilang aduh jangan jam 4 dong, jam 5. Karena saya itu dari Bali. Saya sudah pikir aduh saya dari Bali ini. Terlalu dari Bali, Mas. Saya dari Blok T. Sini doang. Itu gua ngesot dengan hujan-hujannya juga sampai. Tapi siapa? Tapi saya kena hujan, Mat. Minuman segar sekali. Hah? Dari tadi kita minum ini satu rasa-rasa apa kayak jeruk-jeruk begitu. Tapi beda ada pun jeruk. Minuman apa? Minuman apa ini? Tio, rasanya macam apa? Frubi. Frubi? Frubi. Frubi. Apa itu? Macam ini gitu, vitamin C gitu rasanya. Tidak. Makanya tadi saya baru tiba langsung cepat. Dua gelas dia. Oh. Si Tio ini ada-ada aja. Beli-beli. Tidak, dia itu karena ada ininya, madu aslinya. Makanya dia punya rasa lain. Weh. Segar sih. Weh. Ini weh, segar. Tidak bro. Usah bawa itu. Kalau endorse baru masuk sini baru. Endorse orang kita baca saja dulu. Kau endorse-endorse juga kok hanya korupsi dia punya uang aja. Astagfirullahaladzim. Kemarin kopi-kopi juga. Nah kan betul kan saya bilang. Tinggi vitamin C. Makanya dia. Rasanya macam gitu. Iya, weh, maksudnya American Sweet Orange. Frubi saya sebagai manajer, tolong ya kalian endorse sudah kayak begini ya, tolong Mas Sweet Orange. Ditikung. Frubi kami sudah promo Anda ya. Tidak perlu pakai ya. Frubinya belum suruh. Frubinya belum masuk kalian yang sudah promo-promo. Dengan madu asli. Nih kalau iklan tuh kayak Frubi. Iya, tidak usah. Apa? Kan tidak, teman, bilang aja sama teman-teman. Biasanya kan jual 3 orang binatang ini memang susah sekali. Begini. Biasanya kan gini ke kamera. Yeah. Nah, karena ini belum jadi sponsor begini dulu. Jadi teman-teman. Berarti kalau Frubi masuk, langsung langsung. Tangannya jadi begini. Oh, tapi sekarang kenapa begini? Iya. Kenapa? Bintang. Masuk. Jadi sekarang begini dulu ya Frubi, mohon maaf ya. Sadik, cari nomor telepon Frubi ya. Tiba-tiba lempar. Sudah. Ada nomor telepon. Tolong di komen teman-teman semua. Ini kalau seandainya sampai 500 komen, Frubi masuk gitu. Frubi masuk. FRUBEE. Frubi. Gitu ya teman-teman. Nah, ya. Tapi sebenarnya sih menurut gue ya, Frubi harusnya masuk sih. Karena sejujurnya sebenarnya teman-teman, ini minuman kesukaannya saya. Sejujurnya. Dia mau tadi, dia mau kasih Sandi. Aku akan saya kemana-mana bawa Frubi. Ini teknik pancingan kita ya teman-teman. Kalau tidak masuk Frubi berarti ini gagal. Sama situ aja. Sebenarnya saya sama Bang Ali. Kenapa? Kok besok ada kalau Frubi masuk Anda dipotong 20% ya. Kenapa? Anda sudah mengiklankan sebelum dia masuk. Tidak. Saya sebagai manajer susah jual nih. Kalau saya mengiklankan sesuatu yang memang saya konsumsi. Iya. Jadi saya, kalau saya teman-teman ya. Kalau saya cuma mau bilang aja,
Saya tuh ada tur keliling Indonesia 16 kota. Setiap kota sold out. Mas. Fokus tikum dulu. Tikum satu-satu Mas. Anda terlalu serangga tuh Mas. Dia aja belum masuk ke sini. Belum Mas. Ini kan kita baru pakai teknik ini nih. Suka. Jadi teman-teman, saya tolong bilang, saya tuh lagi tur 16 kota. Yeah. Setiap kota tuh sold out. Saya kan mau beli tiketnya di abdurarsyad.com. Oke. Okay. Nah, itu video. Kalau mau kayaknya seru sih. Kalau sadar Frubi masuk. Coba begini. Wah, tidak usah pintar. Sama aja begini. Kalaupun misalnya Frubi dia masuk, kita sudah seperti ini. Iya. Memangnya kita mau tawarkan apa lagi? Masa kita sama saja gitu. Bang Ganjar, makanya saya tawarkan show saya ini. Sebentar lagi ada dulu masih paham berjualan ya. Ini aja. Sabar yang tidak paham. Sabar. Ini dulu. Teman-teman silakan komen Frubi masuk gitu aja ya. Frubi masuk atau ini kayaknya bikin seger ya. Segar kemarin ya. Oh, gini aja. Weh. Frubi bikin seger di bawah tuh 500 komen teman-teman. Saya kemarin ya, kalau tidak masuk. Weh, manajer ngomong. Ini saya lagi ngomong. Saya manajer. Titik kumpul. Kemarin waktu olimpiade saya dayung habis itu saya minum. Waktu dayung ke kanan itu dia putar itu, wah langsung Frubi baru saya dayung. Aku lagi tidak tahu aja saya lompat dari situ. Ah, airnya aku kira air kolam. Air Frubi itu semua. Air Frubi itu semua. Belum diminum aja. Korea saya punya kelas. Belum diminum aja udah segar. Hari kritik saya tahu ya. Orang Frubi ini teman Anda, Anda yang bawa itu renceng-rencengan begini-begini. Tapi tolong, kita jualan susah. Ini belum masuk kok, udah iklan kayak begini. Tunggu nanti masuk dulu. Ada sweet orange. Maksudnya ini supaya iklan. Mas buka kios aja, ada, Mas. Iya. Ada sweet orange, ada black currant, ada jeruk nipis, dan ada rasa kurma. Uish. Mana rasa kurma? Oh iya, ada rasa kurma. Ada rasa kurma, bro. Gimana ini cocok aja sekali nih buat yang mau buka puasa. Nanti belum, masih sore. Senin Kamis mungkin. Masih Senin Kamis bisa. Weh, boleh tidak? Ini sudah ya. Mas Chan, coba siapa tahu bisa dioplos mix, gitu. Mix. Jeruk dan ini, jeruk dan madu. Kurma itu. Kurma. Jeruk dengan madu asli dan juga kurma. Frubi Tuhan, minggu depan masuk 2 kali lipat ya. Ini sudah tambah 1 bonus episode. Kok terlalu perhitungan kok, bro? Jeruk madu. Jeruk kurma. Mak oplos sih, makanya mabok. Yuk, simpankan dulu. Coba deh, Mas. Sudah. Coba deh, Mas. Coba. Kayak gimana gitu. Lah, yalah, yalah. Enak berarti kan. Kok tiba-tiba jadi streaming bajakan. Yalah. Minuman gue. Enak ini. Enak kan? Sudah. Yang kurma bikin sapunya sendiri. Satu deh. Weh. Nanti bikin sapunya. Turun sendiri. Sudah. Saya juga mau dong. Sudah itu rencengan. Keluar dulu. Sama itu. Rencengan. Nanti kukas masukin. Bagi teman-teman sponsor yang lain, jangan coba-coba dealing sama kita ya. Maksudnya kalau mau masuk langsung masuk, jangan lobby-lobby karena kita udah duluan. Karena masuk nanti kita udah satu bonus. Begini, ini manajemennya Frubi pasti kaget. Kenapa? Kenapa terlalu agresif orang-orang ini? Maksudnya kita pun belum kita kan baru ngobrol ya. Kita baru belum kepikiran loh. Baru ngobrol. Besok gitu. Pokoknya semua produk kita taruh sih, baru kita palakin. Kita sudah promosikan. Astagfirullah. Jadi ngomong-ngomong, ini kita bahas Saras. Apa sih? Saras. Tadi Saras. Kok Saras lagi? 008. Itu lagi. Kan itu sebenarnya pembicaraannya. Kemudian dia punya barangnya habis ini. Bapak ini ke Bali. Ya, makanya saya bilang, kita cut ya kali ya, karena loncatnya terlalu ini. Gini deh, kenapa saya bahas televisi ya? Karena saya pikir, kemarin orang-orang itu setiap kali, bukan acara di TV, Saras, Panji Manusia Milenial. Milenial. Neom dia. Terus apa? Itu karena beberapa orang ini ya, maksudnya kalau kita melihat kita, selalu itu patokan kesuksesan seorang seniman itu adalah ketika dia banyak acara di TV. Iya enggak? Sekarang kita kan memang jarang acara di TV gitu. Karena mungkin sibuk dengan film, podcast, dan sebagainya gitu. Selalu orang melihat kayak, wih. Teman-teman, tapi su maghrib ini. Azan nih. Tunggu dulu aja dulu ya. Sholat dulu yuk. Yuk boleh.
Emang itu azan apa ngaji? Azan itu. Azan itu. Kok tidak pernah dengar azan? Bukan azan apa ngaji, saya masih samar-samar. Azan. Wow. Tuh azan. Gimana kalau kita sholat dulu yuk? Ayo. Teman-teman kita sholat dulu semuanya. Jago emang. Umroh udah umroh. Umroh bro. Depan kamera bagaimana kalau kita sholat dulu? Abis itu pergi ke belakang situ. Mamat tuh saya baru tahu. Mamat kenapa dia tidak bisa umroh? Dia minuman haram. Mana minuman haram? Dia jual ini. Kontennya dia alkohol-alkohol gitu. Tidak, ada belakang-belakangnya itu kan. Iya. Itu suka anti teh semua. Rupa nama. Sebentar ya. Apa bang? Sudah habis lagi. Woi, bikin lagi dulu. So, maksudnya ya. Ini sudah terlalu iklan ini. Anda tuh flu batuk ya? Tidak. Tidak, bagaimana bicara bindeng begitu kok? Saya yang flu batuk. Kenapa yang bicara bindeng? Saya. Iya, kalian berdua. Saya. Pilek. Kalian berdua. Pilek. Woi, iya gara-gara sudah ada, tidak ada tontonan lagi ini. Saya bilang, saya bilang, saya mau masuk lagi mau dimati. Saya bilang itu apa? Orang kadang-kadang suka tanya, maksudnya bang, kok sudah tidak pernah di TV lagi, bang? Sabar-sabar ya, namanya karir ada naik dan turunnya gitu. Maksudnya memang di Indonesia nih standar bahwa kita harus masuk TV itu, kok pernah tidak tanya seperti itu? Kayak, kok sudah jarang di TV ya bang ya? Tidak juga. Tapi menurut saya betul sama ininya. Valid kan? Iya, lebih ke orang tuh menganggap kalau ada di TV lah sukses. Itulah pencapaian. Itulah iya, sukses. Iya. Ya. Kalau lagi tidak di TV tuh kayak karir lagi mandek. Iya, berarti. Karir lagi tidak baik-baik saja. Gitu. Apalagi kan kita sempat punya reguler lah. Sempat punya reguler gitu. Iya. Kalau kau pertama kali di TV tuh acara apa, Mat? Wih, telah. Itu baru beres kompetisi sekali tuh. Aduh. Suci lah. Sakit itu. Suci, laki. Betul, suci. Tapi suci kalau lah. Saya sih, kalau suci itu tidak hitung lah, karena kan kita kompetisi, ya. Kita peserta di situ, yeah. Bukan acaranya kita. Ya, beres itu. WIT yang Maria Jenaka jalan berbarengan itu. Itu kok punya acara TV pertama reguler? Iya, langsung dua tuh. Wih, sukses. Gila tapi itu. Kalau saya ngerasa tidak kalau tidak valid, ya, tidak valid. Ya, kalau saya tidak, karena sekarang itu digital lagi pesat-pesatnya, orang sudah bisa kayak stand up dan lain sebagainya, berbayar dan lain sebagainya. Jangankan itu, banyak. Konten kreator aja bisa hidup, bisa bikin rumah besar, TikTokers lah misal. Iya, dia digital. Punya, tapi kan maksudnya 3 juta. Tapi kan maksudnya mereka itu kan gak bisa dibandingkan menurutku, karena mereka konten kreator. Basicnya memang di digital, memang konten kreator. Yeah. Kalau kita itu kan basicnya adalah penampil. Yeah. Sebenarnya stand up dong. Iya, penampil. Mau itu stand up, ngemsi, ngelawak, berkelompok, grup atau apa, tetap kita itu hitungannya penampil. Jadi menurutku memang valid juga kalau misalnya salah satu patokan masyarakat itu adalah dia ada di TV atau tidak. Karena itu bagaimanapun juga medium. Betul, tapi mediumnya sekarang seimbang. Dulu kan tidak seimbang. Dulu semua orang mediumnya adalah TV. Iya. Nah, iya, sekarang kan ketika ada semua opsi lain. Opsi lain terbagi ke gitu, YouTube. Gitu. Betul. Saya merasa dengan tidak di TV itu hidup saya lebih sehat aja. Kau justru. Iya. Anda lama sekali nih Oke Jack ini. Paling lama di antara kita di TV. Jadi kita apa jatuhnya? Sitkom ya? Sitkom. Bukan sinetron ya? Sitkom lah. Tapi kan itu tetap program TV. Program TV. Berapa tahun bang itu? Kenapa maksudnya? Lama, berapa saya lupa dah. Tiga ada. Hai, saya lupa lah. Itu syutingnya panjang ya? Ya, tidak. Maksud saya, pola bekerjanya, kalau tidak di TV, pola bekerjanya itu kita yang menentukan. Betul. Kayak di YouTube kan ini. Kan ini sekarang kan saya yang berkarya nih. Saya berkarya sendiri. Otak-otaknya otak saya sendiri. Saya yang ngatur ritme kerja saya. Betul. Gitu. Kayak tidak mau bukan diatur orang lain. Ya, nah, ketika saya di TV, ritme kerja saya diatur orang lain. Benar. Nah, itu buat hidup tuh tidak enak. Misal kayak abang kurang nyaman. Betul, misal kayak abang kayak pokoknya di Ramadan kemarin itu mau stop konten. Dan lain-lain itu kan abang yang sendiri. Iya. Begitu-gitu kayak enak. Saya tidak mau ambil berbuka, ambil sahur saja walaupun digital ya. Nah, itu kayak begitu kita ngatur sendiri. Iya. Saya pengen syuting tikum. Ayo kita syuting tikum. Iya, betul. Kayak, tidak diatur sama saya tidak mau ambil acara di bawah jam 12. Acara apa di bawah jam 12? Tapi, acara apapun. Iya. Berarti kok sebenarnya dari jam 12 pagi. Iya, 12. Siap. Saya mau kerja kerja itu siang sampai malam jam 8 kayak kita tikum lah itu. Oke, itu maksudnya karena malam mabok.
Tidak, malam kan dengan istri. Mabuk berdua. Mas. Istri. Tidak, siapa lagi itu lebih mita. Tapi itu berarti lebih ngobrol. Lebih kepada ritme kerja kan. Betul, kita nah, sama maksud ini fase dalam berkarya. Kita kan mengawalnya di panggung stand up. Iya ya kan, mengawalnya di panggung stand up. Setelah itu kok apa? Langsung film, film. Langsung. Langsung film. Iya. Kok? Ya film. Kok? Film. Film. Sama, saya juga film. Itu agak aneh ya. Itu langsung film. Saya tuh habis stand up langsung film. Saya semifinal. Saya 4 besar itu sambil reading. Reading terbang itu. Saya tidak, saya bikin YouTube dulu. Bikin YouTube. Pacar baru habis itu ya, baru habis itu main film. Oh, kok berarti konten kreator. Pacapari dulu yang naik. Pacapari dulu yang naik sitkom di YouTube. Baru film Minang itu ya? Baru berarti film. YouTube iya. Itu salah satu core-nya kau memang. Benar. Kalau kau film. Film. Habis itu masuk TV. Iya. Kok acara pertama apa? Tadi dia reagenda sama WIT. Kalau acara yang reguler ya Okejek. Okejek yang pertama. Kalau sebelumnya yang mungkin rutin-rutin tipis. Rutin-rutin tipisnya gimana? Kayak saya maksudnya di ILK. Oh, ILK itu yeah. Yang reguler kalau ILK itu kan pasti Kang Deni. Lumayan sering di situ. Deni Chandra dengan Calontong kan, dengan Mas Koming waktu itu. Tapi saya tuh lumayan sering di ILK. Saya rutin-rutin tipis banyak sih. Kalau yang rutin-rutin tipis ya. Dulu Okejek itu tuh saya rutin-rutin tipis juga di, bukan rutin-rutin tipis malah, reguler juga di Stand Up Metro. Hmm. Jadi pada waktu itu Stand Up Metro itu cuman diisi sama 6 komik. Cuman ini 6 doang. Mutar aja tuh. Mutar-mutar. Setiap minggu pasti kita tampil. Saya, Kang Soleh, Jui, Aco, Awe. Satu lagi. Kau. Mongol. Eh, bukan tadi. Mongol. Tidak Mongol. Rizwan Remin? Tidak. Enam orang? Enam orang, ke 8 orang. Abdur. Saya, Soleh. Kang Soleh, Aco. Aco. Awe. Awe. Jui. Jui. Gilbas. Oh, Gilbas Gara. Gilbas Gara. Ini, selalu enam orang ini. Aziz Doibu? Tidak. Sudah, enam itu saja. Oh. Setiap minggu. Itu putar-putar. Hampir selalu di situ. Selalu. Selalu di situ. Rutin lah hitung jatuh. Reguler itu kan ya. Kalau tuh apa? Iya, iya. Yang pertama kau masuk TV? Ini, Komedi Sahur. Oh, pertama Rans. Masuk TV? Pertama acara TV? Yang reguler punya aku. Gitu. Iya, Komedi Sahur. Trans itu ya? Yang semua komik kan? Kalau saya ini, kalau saya punya, saya baru ingat. Saya punya reguler itu bukan di LK, bukan di yang lain. Saya punya reguler pertama itu justru di Kompas, Kompas TV. Apa? Yang sama Tretan Muslim sama Babe Cabita. Komik story. Itu banyak sekali itu episodenya kami banyak, tuh. Banyak, sama banyak, Radit, banyak. Sama Panji. Iya. Lawan G. Waktu Abang syuting, kita masuk Suci 4. Masuk Suci 4. Ya. Kamu pernah main satu, dua, beberapa episode? Satu episode, episode terakhir. Saya masuk ruang dekan. Hah? Hah? Ini syuting masuk ruang masuk ini kasus mabuk Suci 4 masuk ruang dekan yang aku kasih hamil orang itu astagfirullah apa lagi mukul dosen kasus. Tidak banyak lah melecehkan dosen teman-teman udah lulus nih kamu gimana mabuk di ruang rektor mabuk di ruang rektor tidak ini gimana Pak tapi ini saya sudah sambil makan enak ya kali ya tapi boleh deh, boleh, saya lapar juga, saya haus, saya lapar. Nah, terus, tapi saya jujur ya, kalau saya pribadi ya, saya tuh menikmati sebenarnya apa fasenya saya di TV. Saya tuh hampir menikmati semua fasenya saya di TV. ILK, Comic Story, ILK, apalagi ya dulu yang pernah saya sempat ekor-ekornya. Saya tuh yang saya paling salah satu yang terkenang itu, saya sempat masuk ekor-ekornya OVJ. OVJ ending-ending, akhirnya itu masih ikut saya. Itu berdua. Terus. Yang masih itu ada berdua kan ada dua lagi. Yang masih Kang Sule di OVJ. Itu sama masih merasa. Makasih yo. Sama-sama. Talent Kang. Tut stang. Iya. Wih enak. Saya tidak. Tapi Oke Jack saya masih menikmati sih. Tapi kalau acara TV yang bukan sitkom saya capek. Rasa capek. Apa misalnya? Beberapa. WIT. Capek. WIT. Bosan. Saya senang. Gak nyaman. Jujur gak nyaman. Capek aja. Karena kita pikir punchline kan main improv. Capek karena. Tapi saya pikir WIT karena kita masih banyak yang hijau. Kalau sitkom. Kalau sudah. Bang tidak lah bang dengan Bang Abdur. Tidak hijau lah. Hijau ya kita-kita waktu itu. Ah justru itu yang sama kita kalian. Sama di dunia. Yang sama maksud itu kalian-kalian. Di dunia saya juga. Di dunia awas juga. Masih hijau. Itu maksud saya begini. Sitkom itu. Kita gak. Kerjanya itu udah. Sorry thank you. Gak terlalu pakai otak.
kan skripnya ada. Iya, iya. Iya, waiting kita mikir punchline. Waiting itu capek. Kita mikir punchline. Capek saya juga capek sih. Kita capek. Apalagi di situ saya baru pertama-pertama juga nge-host. Saya tuh selalu pulang itu energi habis dan itu selalu yang waktu ke kosan Muslim sama Bene itu gara-gara capek sekali tuh waiting. Ria Jenaka, woi. Enjoy. Lebih capek. Ria Jenaka masuk skrip. Ria Jenaka itu apa sih? Di TVRI, Ria Jenaka Milenial. Jadi kita kayak pewayangan gitu. Tio, jangan marah Tio. Boleh saya minta yang kurma tadi kah? Kita kayak pewayangan gitu. Saya saya punya frubi tadi yang kurma. Saya itu terlalu banyak menyebut yang kata frubi lah Anda ya. Di Ria Jenaka sama case-nya harus cari ini terus, cari punchline. Karena masuk monolog. Anjing, monolog apa ini? Tidak usah, dalam kurung. Harus lucu ya. Kau mau ngapain di situ? Kau masuk sendiri monolog. Woi. Itu yang kurasakan di Komedi Sahur. Kok main di Komedi Sahur ya? Iya, sama Tretan Muslim. Sempat juga di sidang gitulah. Ini rating kurang nih. Ayo, lebih lucu lagi. Sambal telur. Bukan. Oh, ikan bakar. Ikan bakar. Aduh, ini calon makanan di restoranku. Restoran Tikum. Bukan, beda lagi. Ini apa? Tikum belum fix ininya makanannya. Ini taburai namanya. Taburai. Enak ini, Pak. Enak, Pak. Serius, Pak. Jual, sumpah. Serundeng enak. Ini apa ya? Ini apa ya, Mas? Enak banget ini Frubi. Ini apa sih nyebutnya serundeng? Bukan, apa ya? Malah dibengkek, terlalu banyak. Ini combrang. Teman-teman, DP tadi ini teman-teman nonton kami makan aja ya. Iya. Soalnya Pak Abdul baru sembuh, kesian. Dia harus diservis makan. Tidak, soalnya juga kemarin mereka kita menghel terlalu jauh. Mereka juga marah-marah. Marah-marah. Iya kan, biasanya teman-teman nonton Tikum sambil makan. Nah, kita juga. Nah, ini kami menemani teman-teman makan. Nah, begini. Biasanya kan teman-teman nonton Tikum sambil makan. Nah sekarang kami makan, kalian di rumah ceritaan aja. Sambil style kita. Enak tapi ya. Lanjut. Ini kocok nanti di taburai itu. Iya. Ini apa namanya nih Pras? Satu menu ini aja. Menunya banyak. Ini kan mau masukin semua. Ini ada ayam kecap. Terus ayam. Ayam apa ini? Hah? Combrang. Combrang. Ayam bumbu kecombrang. Ini resep dari mana? Enak kok. Ayam kecap itu dari ibuku. Almarhum. Oh ini. Tokai. Menu favorit Anda. Menu favorit saya. Oh waktu kau posting foto di kuburan itu kau lagi ambil resep dari ibu itu. Betul. Keluar tangannya sesuai resep katanya. Kan ke kuburan udah nggak bisa ambil resep. Ambil resep sebelum waktu ibu masih ada. Gitu. Oh, gitu. Iya gitu. Belum. Novak Djokovic. Wih, saya tidak terlalu suka makan ayam kan. Tapi ini saya suka. Serius. Karena biasanya kalau ayam itu kalau set agak amis dan basah. Kalau ini kering. Kering ya. Saya suka ayam yang begini yang kering. Di marketing ini memang tinggi sekali. Astagfirullah. Orang bicara jago. Organik ini orang bicara yang apa adanya. Kalau kau suka yang mana, Mas? Tapi tidak betul tidak ayamnya dia kering. Saya suka ikan ini, tongkol. Ikan tongkol cabai hijau. Iya, ini kan saya sudah tukar. Mana? Ada ikan tongkol? Ada ini. Ada. Wah. Iya, ngasih Tio. Enggak usah. Itu. Saya tuh kalau ini taburai ini, Pras. Di mana nanti? Di Depok sini. Di Kemang. Kemang sebelah mana? Timur. Sudah ada tempatnya. Kemang situ. Ada lah pokok Kemang. Nanti aku kasih tahu alamatnya. Alamat dong. Pokoknya kalau sudah rilis resmi pasti ada informasinya lah ya. Itu. Yang jaga Tio. Ya jangan dia semua lah. Ada yang jaga nanti. Oh ini enak banget. Sumpah ini enak. Enak ini. Woi tongkol habis kan? Masih ada. Habis. Jadi makan beneran makan. Saya kalau nasi Padang itu tongkol yang utama. Enak tongkolnya kan cabai hijau. Iya. Ini harus satu tongkol, dua tongkol. Ini satu tongkol, dua tongkol. Enak tapi banget. Maaf ya. Apa? Gara-gara itu ya teman-teman ya. Gara-gara apa? Saya udah di Tebur. Gara-gara apa nih? Lampung, Banjarmasin.
foto, Lampung. Foto. Bukan Lampung Banjarmasin. Saya lagi stand up. Ya. Cewek-cewek jilbaban, ibu-ibu lah, jilbaban. Satu tonggol, dua tonggol. Iya. Di heckling. Tidak, jadi habis. Dia tuh pengen saya ngomong ke tokol dan tokol. Terus saya bilang, ibu, ibu cuma pengen saya ngomong kok. Saya itu bukan hari keriting ya ibu ya. Hari keriting itu bahkan di depan Habib dia berani ngomong gitu. Saya tidak ya ibu ya. Kok bilang begitu? Iya. Kok fitnah saya lagi? Lah memang betul. Karena ada buktinya. Apa yang bicara begitu di depan Habib? Nah itu episode itu kan anda yang mulai. Sampai disensor. Saya kan sampai bilang, ular lalu lurus saja. Anda mau satu tongkol dua biji. Tapi saya tidak pernah bicara kotor itu sambil makan ya. Ya siapa yang ngomong? Di depan Habib. Tidak, saya bilang saya tidak pernah bicara begitu sambil makan ya. Gak apa-apa. Saya menghormati makanan. Tapi tidak menghormati Habib. Muka punya. Mohon punya muka langsung. Habib punya muka langsung. Enak banget ikannya. Enak. Ikannya enak. Coba ikan. Taburai. Kenapa gue kasih nama taburai? Iya, taburai itu apa? Terburai. Ya, filosofinya. Filosofinya. Kita makan sampai terburai gitu. Itu. Sampai usus-usus kita keluar gitu. Wah. Itu filosofinya. Kalau kalau di Padang ada orang bilang makan sampai taburai. Enggak ada. Oh, itu istilahmu aja. Enggak usah ambruk. Begitu. Begitulah. Ya, oke. Lanjut lagi TV. Ini katanya 10.000 ya, satu piring ini. Eh, ini ayam bakar. Kata siapa? Ikan bakarnya enak juga nih. Kata siapa? Berapa ribu? Guys, ini ayamnya aku suka banget karena ini kering banget ayamnya. Ayam ini kering banget. Kalian bisa lihat teksturnya kering banget. Oke, saya coba ya. Makannya makan taburai ini. Minumnya minum Frubi. Minum Frubi memang terbaik. Astagfirullah. Jadi enggak? Lengkap. Wei, tapi Allah, kok ada stiker itu nggak ikatan keluarga Minang? Saya cetak sendiri. Lah, kan itu ada ini ya. Kau tinggal minta, kalau kau tinggal minta. Ikatan keluarga aku sendiri. Kalau kau bisa tinggal minta dong. Emang harus ke situ. Emang harus ke situ. Oh nggak harus siapa ya? Nggak harus ya, berarti ya. Kata siapa? Lah, aku tanya ini kan aku tidak peduli. Karena Pras kenal Ari Rosadi, aman. Ari Rosadi, Andre. Andre Taulani. Tidak peduli saya. Kok tidak mau kasih stiker itu? Tidak. Kok kasih stiker ini aja? No debat. Saya mau itu. Minta ke Cing Abdul berarti. Iya. Boleh. Nanti no debat, nanti kulibat review di situ. Boleh. Ya? Boleh. Enak ya? Nih ngomong bro. Aduh. Ini enak. Sudah mau coba? Sudah. Ini memang episode pitching. Hah? Episode pitching. Episode test food. Episode test food. Hei, sinetron. Bagaimana? Bukan. Acara TV? Tidak. Kalau saya itu sebenarnya menikmati. Cuman saya belum pernah lolos itu sinetron. Kamu sudah ada yang pernah main sinetron belum? Belum. Masa belum pernah, Dut? Sekalipun tidak pernah. Sitkom doang. Tidak pernah kau masuk sinetron? Belum pernah. Kau, Mat? Tidak. Yang aku terbakar penuh dosa itu kisah nyata. Oh. Novak Djokovic di TV. Kau pernah sinetron? Mas. Ini. Siapa filmnya Uus? Sinetronnya Uus? Tiga Sempro. Oh. Oh iya. Tiga Sempro Mencari Surga. Iya, tiga episode apa? Kau main? Jualan nasi padang sih begini. Itu edisi Saano, edisi Lebaran. Iya, tapi saya bingung. Dia bikin cover, tapi si orang ini kita cover di beduan. Ngeliatnya ke situ bang. Oh, cheating pandangan. Iya, tapi kan aneh gitu. Itu aneh ya? Sampai kita marah ya Dur ya. Berdua nih, tapi begini nih ngomong. Cheating pandangan. Gak begitu. Gimana sih Dur? Ini gini-gini. Iya, itu saya kameranya enggak. Di editingnya aman-aman aja sebenarnya. Saya dengan Abdul. Iya, di editing aman. Cuma kita yang main. Saya dengan Abdul pernah begitu tuh. Hampir tidak jadi cheating. Karena ketawa-tawa. Saya tidak bisa berhenti ketawa. Soalnya adegannya bukan dari awal, Dur. Iya. Yang di Sumba itu. Yang film apa ini? Kalau adegannya susah sih. Oh. Cheating pandangan. Jadi kan pandangan tipis. Kedua, saya kayak. Tapi saya lihat di mana, dia lihat di mana, terus dia ketawa terus. Tidak bisa. Masalahnya, kalau dari awal bisa. Kalau saya dari awal bisa.
Saya sampai sekarang mau ingat saja saya ketawa. Kalau mana kan? Kalau dari awal bisa. Misalnya begini. Misalnya kau di situ, tahu? Ya. Saya di sini. Kau ya. Pandangan ke situ. Ya. Baru kita dialog. Pras. Iya, Bang. Kalau aku bilang Pras, kau tidak usahlah ke sana, Pras. Jangan Pras. Kenapa bisa aku, begitu? Nanti kau dicelakai sama dia. Masih bisa saya begitu. Tapi saya dengan Abdur bukan begitu. Hmm. Itu lagu ciptaanmu, tuh. Dialog itu. Ya. Itu lagu ciptaan. Coba misalnya kau dialog. Itu lagu ciptaanmu, tuh. Kapan saya ciptakan? Jadi dari pergerakan, dari dia balik. Dari aku dia balik. Jadi saya tidak bisa tahan ketawa. Saya tidak bisa tahan ketawa itu. Kapan saya cipta lagu itu? Tapi memang, di tempat lain, memang tolol dua-dua. Itu teknik cheat yang saya tidak paham. Bukan, kita sudah paham cheat pandangan. Saya waktu itu kita sudah paham. Pasti abang, pasti ketawa gara-gara begini-begini jadi ya. Bukan tidak, saya begitu. Saya tidak ketawa. Dia yang melihat itu, dia yang ketawa. Coba sekarang kau di situ, kau bilang itu lagu ciptaanmu toh? Coba dia di sini, kau lihat ke sini. Ya. Tanya dulu, itu lagu ciptaanmu kan? Iya, kau yang tanya, itu lagu ciptaanmu kan? Kau di posisi di POV ku. Oh ya. Jadi kita dua sama-sama. Bodoh. Iya, coba kau lihat. Itu lagu cipta. Iya, gitu ya. Itu lagu ciptaanmu kan? Kamu tuh cipta lagu itu. Kamu tuh cipta sama lagu itu. Saya tidak tahan. Lucu sih. Tapi dia pinter loh, patah. Saya tidak sepatah itu, Mamat. Okay. Cuma di sini doang. Oke. Dia tuh sudah di sana. Oke. Hiperbola itu. Oke. Di situ sedikit. Sini. Di situ. Oke. Iya. Sudah ya. Oke. Action. Itu lagu ciptaanmu kan? Dia ketawa duluan. Ulang-ulang. Saya tidak tahan sampai saya keringat. Terus mereka bilang, "Ri, itu kan apa ya? Kok Ernest mereka setelah take kelima, keenam dia sudah kesel. Mereka awal ketawa, ikut ketawa. Lama-lama udah kesel, enggak jadi-jadi." Marah kok Ernest. "Ayo, itu kan teknik yang umum gitu. Cepat-cepat ini kita bentar lagi nih." Saya dalam hatiku saya bilang, "Coba kalian ada di POV-ku." Dan emang selucu itu, Ri. Mereka dan emang selucu itu, saya praktekkan baru mereka ketawa. Anjing, itu kalau ada pergerakan tuh jadi tidak enak sekali, sumpah. Sudut pandangan itu. Iya, saya juga begitu. Tapi tidak dikasih tahu. Oke ya. Action. Pras, jangan ke situ, Pras. Lihatnya. Saya lihat ke muka kan. Kemana, Bang? Ke situ sudah. Hah? Sudah dikasih juga begitu. Ini masih padang, Bang. Iya, Bang. Masih padang. Aneh, kan? Enak, ya? Pilih aja semuanya. Itu. Biasa jadi orang buta. So, biasanya kan ada orang yang jagain tuh. Sini. Iya, dia jagain kan? Dia jagain sini. Jadi kok bicara di sini. Ya paling sulit pakai plak ban di bawah kamera. Pakai apa? Plak ban. Pakai apa? Plak ban. Pakai apa? Plak ban. Plak ban. Saya dari kecil bilang plak ban. Plak ban. Plak ban. Kok bisa plak ban? Emang plak ban? Plak ban. Kok plak ban? Kita satu rumah bilang plak ban. Yang resmi apa? Plak ban apa plak ban? Plak ban. Tidak usah pak, aneh sih tuh. Marah-marah ini orang-orang ini habis sakit marah-marah. Lakban. Kenapa itu lakban? Tadi kau mau cerita apa sih? Yang di bawah kamera. Karena itu dekat sekali, ya, tipis ya, sekali ya. Dengan kamera. Emang episode tolong. Salah mata sedikit langsung ke kamera itu. Kalau kau tidak pernah mat main-main sinetron. Sinetron tidak. Kenapa? Tidak ada tawaran atau pernah ada tawaran tapi kok tidak mau ambil. Dulu saya main terbang kan, Fajar Nugroho. Oh, iya. Terus habis itu kan film selesai apa? Nugroho ngobrol dulu ya. Saya cuci tangan dulu ntar. Santai ntar teman-teman juga nunggu, santai kulit aja. Sini, ya. Kulit ya. Sini. Oke, okay. Saya lihat situ ya. Jadi kok enggak pernah, Man? Enggak pernah. Kenapa bisa begitu? Ya dulu kan saya main ini, Bang. Main apa? Main film pertama kan, ya. Terbang itu. Terus Pak Fajar bilang, "Mas, ini ngapain sih?" Hah? Iya juga ya. Iya juga. Iya banget. Terus ini Pak Fajar yang bilang, "Mat, kalau fokus di film, fokus film dulu ya. Kamu bisa nih di film. Maksudnya punya potensi lah." Terus? Ya aku mau nanti ngajak-ngajak kamu lagi. Kalau bisa jangan sinetron dulu gitu. Karena treatmentnya tuh berbeda. Peran apa yang kau mainkan pertama itu? Terbang itu? Ya. Anak kos. Teman kosnya Dion Wiyoko. Berapa scene? Wih, lumayan itu. Banyak sekali. Katanya jual jagung. Kau punya acting di film terbang juga cukup menarik ya? Banyak saya yang bisa deal sendiri. Tapi waktu habis premier, Ko Ernest keluar. Terus Ko Ernest bilang, "Keren sih, Mat. Pertanian ya fokus aja. Kalau mau di film, fokus aja." Terus ajaklah saya, susah sinyal. CTSR di situ. Oh iya. Oh iya.
nanti CT series ya gitu. Itu abis nonton terbang, saya masih ingat. Abis nonton premiernya terbang, Queresnya. Gitu. Nah waktu di terbang itu, Pak Fajar ngomong, bilang, Mat ini kamu punya potensi di film gitu, bagus. Jangan ambil sinetron dulu ya kalau bisa, karena treatmentnya berbeda. Tapi menurut Pak Fajar, Pak Fajar. Pak Malik Fajar? Bukan Fajar Nugros. Malik Fajar sudah meninggal waktu itu bro. Pak Fajar Nugros. Iya tapi itu waktu itu, syuting terbang ini yang kau seka pilot itu. Itu kan flight 555 kalian. Itu Anda kan? Yang kau seka pilot cuci. Tidak ada. Oh, tapi ini ada kau punya film yang baru mau tayang ya? Ah, saya tidak tahu itu. Hah? Saya tidak tahu, bukan itu. Mirip doang kali. Oh. Kenapa itu? Tiba-tiba. Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Kau ada mirip saja. Mirip doang. Kau ada yang mau tayang? Apa? Film? Tidak ada, terakhir kayak ke bos lah. Abang? Mau main ini. Tapi lagi syuting. Filmnya Raim Laude, Komang. Nah, itu. Abang jadi Komang. Oke. Abang jadi Raim. Komang itu adalah sempipit saya yang cocok jadi Komang. Komang itu adalah sempipit kan. Ya kenapa harus kau yang jadi Komang? Saya dibandingkan saya dengan Bang Ari, Bang Ari tidak bisa jadi Komang. Coy, dibandingkan saya dengan kau tidak ada dua-duanya yang cocok. Tinggal coba saya siapa yang jago kiper? Kenapa? I Komang Putra tuh. Astagfirullah. Sudah bola banget ini. Abdul Razak bola banget sekarang. Kos Justin apa itu? Pengetahuan cetek. Saya kenapa sih tidak diundang tuh the captain itu? Sorry itu yang pengantar foto. Kita dua aja rumah-rumah aja adalah bila terakhir sudah terlalu sering bertemu. Masa mau ketemu sama Kos Justin bahas. Tidak ada saya di situ. Sulit katanya terlalu sering bertemu. Iya. Baru kau dengan Abdul tidak. Tapi saya pengetahuan tinggi. Saya di apa namanya autentik. Dia narasumbernya saya datang jadi surprise gitu-gitu. Terus di PWK gitu-gitu. Ya udah terlalu sering di konten mereka ya. Misalnya kalau podcast ya. Saya hitung sama dia PWK 3 kali, Malin sekali, Roka Roma, apalagi Authentic. Authentic City. Berarti sudah 6 jam obrolan kita. Titik kumpul ratusan. Kemarin di Roka Roma 1 jam 30 menit. Oh, masih bisa ngobrol 1 jam setengah memang anjing. Kalau saya dengan Mamat maling. Maling apa kalian? Ayam. Maling ayam. Bang Pras rokok. Maling ayam. Bebek, bebek waktu itu. Latihan tidak kan ada videonya itu. Maling. Nanti makanya nanti kalau udah agak lama lagi baru Pras baru Bang Ari. Sama Bang Ari juga. Bang Ari karena mari kemari kita dua kan program Mama Tadur udah bungkus. Sama Bang Ari juga udah. Banyak. PWK 2 kali kan? Sampai saya tidak tahu mau bicara dengan Pras ini apa. PWK 2 kali? Iya, baru. Noise, 1. Roka Roma. Noise juga kemarin tiba-tiba ajak saya lagi. Tiba-tiba itu. Kita pernah tidak ya? Bintang tamunya ini di Noise. Bang Ari. Pernah. Yang pertama pernah. Kan? Yang siapa yang lebih teknik? Oh, siapa yang lebih menguasai teknik? Itu wasit. Dari wasit. Yang kedua yang ngobrol tidak ya. Kalau kita bicara-bicara begini, ternyata kita punya jenjang karir selama beberapa tahun ini. Alhamdulillah. Kita sudah hampir nyobain banyak sekali hal. Gitu. Banyak bersyukur. Ya, ya. Film bersyukur. Kita sudah rasakan. Sinetron doang. Dia udah pernah tapi. Sinetron saya lupa. Saya belum pernah. Saya belum pernah juga. Saya belum pernah. Sinetron saya pernah bikin pilot. Saya jadi pemeran utama. Saya belum. Cuma pilot doang. Tidak lolos pilotnya. Sinetronnya gak masuk. Maksudnya hanya sampai pilot saja. Kan sering itu bikin sinetron pilot. Sinetron apa? Abang jadi apa ceritanya? Maling. Hero. Akhirnya sudah lupa, sudah lama sekali. Ini superhero cilok. Saya sudah lupa. Hei, saya jualan apa? Cilok jadi superhero. Saya jualan apa? Jualan kaki lima. Ceritanya begitu. Pemeran utamanya. Kopi-kopian gitu-gitu. Starling. Bahas politik. Satu kali saja itu pilot, tapi tidak lolos. Tapi Anda itu gara-gara ada tawaran terus Anda yang tidak mau atau memang apa sinetron? Saya belum pernah. Pekerjaan yang paling enak. Kalau yang paling kita suka kan beda-beda. Yang paling enak, yang paling simple dan kayaknya ini pekerjaan yang paling podcast. Enjoy aja. Saya paling suka podcast ya. Pada akhirnya saya menetap di situ. Manggung. Musik. Karena kau passion. Yang gampang. Menurutmu bukan yang gampang. Bukan yang enak, bukan yang kita nikmati. Kalau saya ya, jadi aktor itu yang saya nikmati. Tapi bukan yang paling gampang. Karena susah. Iya, saya musik tuh saya. Musak. Kalau saya yang MC,
Saya paling suka sekali MC. Menurutku MC itu tergantung banget. MC itu tergantung tempat. Biadab saya ini saya. Ini dia. Ini saya. Ya, maksudnya gampang kan ada kata gampang berarti. Iya, kau juga konten. Saya menurut saya bukan gampang tapi kau apa nyaman dilakukan. Gampang nah, tidak terlalu pusing itu. Saya. Santai. Iya. Santai. Kalau kau, itu musik paling menyenangkan dan nyaman menurutku. Kalau saya podcast, makanya pada akhirnya saya menetap di situ. Maksudnya podcast itu susah loh. Podcast itu menurutku juga harus banyak aneh riset. Aneh kalau kau bilang podcast gampang. Juga ini saya. Tadi Anda MC, saya bilang mudah. Saya bilang sulit. Cukup ya, sulit. Menurutku masuk akal kalau MC tidak sesulit. Lah podcast. Susah itu mat. Enggak, maksudnya di antara semua karena maksudnya basic ya. Ini kembali ke olahraga nih. Kalian semua boleh, saya tidak nih. Maksudnya itu penjelasannya juga harus make sense. Saya suka merasa muda. Tapi tidak muda mengremehkan podcast. Kau mat, meremehkan podcast. Kalau kau apa pekerjaan yang kau rasa kayak easy nih dan enjoy banget melakukannya. Bukan easy ya, bukan meremehkan, tetapi kayak mudah, menyenangkan juga, lebih mudah dilakukan. Iya, enak. Tidak sih, stand up capek. Stand up capek banget. Menurutku yang tertinggi, yang tersulit stand up. Iya. Tersulit menurutku semua betul. Pekerjaan saya terdekat, termuntah. Oh, MC pusing, musik apalagi saya. Musik bisa emang pernah manggung. Tapi adrenalinnya MC tidak sebanyak adrenalinnya stand up. Bukan, kalau saya itu sulitnya di ribetnya bang. MC itu bagaimana suasana, kita harus peka suasana. Yeah. Ditambah kalau Anda dapat IO yang berantakan. Oh, saya tahu. Saya dulu juga begitu. MC itu selalu panik, apa susah segala macam. Sampai akhirnya saya jadi MC dangdut. Di situ ilmunya. Di situ. Oh, Bang Ramzi sama Irfan Hakim banyak sama Gilang Dirga itu. Banyak banget lihat mereka punya jurus, inputnya segala macam. Jadi saya rasa itu tiba-tiba saya punya apa namanya ilmu itu. Iya, tiba-tiba saya punya, bukan ilmu ya, kalau ilmu mungkin saya tidak tahu ada apa tidak, kepedean, percaya diri, confidentnya ketika ya, MC itu lebih ke pedenya. Iya, lebih pede saya MC itu setelah MC dangdut itu karena kayak terinfluence mereka lah kayak wah, MC itu enak kalau IO-nya rapi. Kalau IO-nya berantakan, saya kemarin acara saya pikul pang podium, saya merangkap IO. Di mana sih? Adalah kalau kau vendor, kau vendor podium. Bukan, bahkan bayangkan. Yang mati lampu. Hah? Yang acara mati lampu? Bukan, itu saya juri. Ah, paling enak gitu jadi juri. Itu paling enak ya? Iya sih. Iya, saya juri. Kirim-kirim video. Capin nontonnya kalau yang kirim-kirim video coy. Oh, yang mereka kirim video kita nilai dari video. Saya kirim video pun enggak apa-apa. Gak apa-apa. Kita juri. Kita bisa melakukan itu sambil ngapain aja yang posisi kita ternyaman. Saya lebih suka pertunjukan langsung. Minum frubi, isap rokok, nonton videonya. Kan betul. Bisa. Saya juri sih, juri. Kenapa saya punya frubi ini habis terus sih? Saya bilang, "Bang, Abang, jangan." Dia belum masuk ini. Nanti kalau udah masuk baru kita juri, saya juri. Saya lihat juga kayak, oh kalau saya masuk nanti tuh yang saya bisa dapatkan seperti itu. Nah, ternyata lebih sedikit daripada yang bisa kita kasih. Kok beda? Giliran gak masuk, mending gak masuk aja deh. Mereka promo. Pokoknya komen teman-teman. Frubi bikin seger, gitu aja. Frubi sponsor seger. Utama Tour Titik Kumpul 2025. Kita menunggu Anda selesai saja. Mencoba. Dulu di Kontras. Betul. Kontras. Dulu di Kontras. Bisa kota baru ya? Bisa. Kota yang ada sekarang. Katanya dur Solo terus ya? Solo terus. Wis. Harus masuk sih. Frubi. Harus Frubi. Anniversary pernikahan saya akan disponsori oleh Frubi. Januari nih. Terlalu ini. Gohan 2 hari lagi nih ulang tahun teman-teman, kuenya Frubi. Bukan minum tapi kuenya Frubi. Itu. Apa tadi juri ya? Juri udah paling enak. Tapi yang enggak enak kalau kita ngejuri habis itu kita stand up.
Karena stand up. Juri ya, kita enggak ngomong stand up ya. Ya kalau stand up itu enggak, beda. Juri, pokoknya ya, juri. Juri aja. Paling gampang juri. Kalau saya tetap MC sih. Meskipun juri juga saya tetap lebih enggak. Kalian juri aja deh. Kalian pernah MC sekaligus stand up? Pernah. Dan kalian yang present diri sendiri. Itu kayak anjing. Itu kayak brengsek. Kalau saya tidak present diri sendiri, biasanya biasanya di present. Lah, kan kalian ada host, MC. Enggak, biasanya ada apa namanya? Yang kita sebelum jadi juri. Moderator bukan, dulu. Bukan, ini saya kan ya pertanyaan saya. Apa pertanyaan kau? MC sekaligus stand up. Tidak pernah. Kalau saya pernah, tapi ada moderatornya dulu yang kayak dan untuk memandu acara kita pada malam hari ini, kita sambut host kita malam hari ini. Ari Kriting. Ari Kriting. Anda masuk. Masuk stand up dulu. Anda rubah randang kan. Maksudnya masih bisa tektokan. Stand up dulu. Iya, iya. Baru panggil MC teman. Tidak, saya MC sendiri. Oh sendiri nih. Ini sendiri. Bukan dua orang. Makanya didengarkan dulu. MC bukan. Kan yang tanya saya. MC bukan dua orang. Saya sudah jelaskan. Sendiri. Nge-MC sendiri? Iya. Oke. Okay. Itu berarti masuk merangkap stand up. Saya itu tidak sukanya MC adalah seluruh rangkaian acara kita ada di situ. Itu dia. Kita ada di situ. Oh. Jadi acara kalau 3 jam, 3 jam kita di situ. Benar. Tidak apalagi kita tahu ini penuh dengan acara sambutan-sambutan yang tidak penting sama sekali untuk didengar. Dan dimana kita tapi harus, kita tidak bisa kemana-mana. Dan kita harus di situ dan mendengarkan itu. Iya. Aduh, kalau ice saya breaking sih, harus ice breaking habis itu kalau tega. Kalau saya MC itu yang bikin saya suka itu energinya. Karena maksudnya ada banyak acara yang saya rasa kayak ketika MC-nya tidak bisa mengangkat acara gitu, ketika MC-nya tidak bisa mengangkat acara itu baru kita tampil di situ. Gatal gitu kayak. Kita pun naik untuk apa naikin mood-nya kayak pengisi acara semuanya setengah mati gitu. Tapi kalau MC-nya bisa handle acara, mau penampilnya tidak terlalu maksimal juga dia bisa tetap mengelola acara itu supaya tetap hidup. Maksudnya itu yang menurut saya kenikmatannya ketika nge-MC. Iya, kalau Anda dapat rundown yang kayak begitu, yang kayak Anda tadi, kalau rundown dari panitianya berantakan, ya Anda harus susun-susun lagi. Tetap sini ada di kita juga, bagaimana dengan situasi yang chaos itu kita bisa handle. Komen ya. Yeah. Hey, dance kamu ini. Kamu bagus. Dance tadi bagus. Suara kayak kemarin kita kemarin di boy, mengomentari orang menyanyi. Boy, bagaimana? Kemarin. Falsetonya. Falseto. Cuma saya kasih tau kalian toh. Vibratornya itu, bagus sekali. Tapi itu tanggung jawabnya di akhirat berat. Apa nih? Kok tiba-tiba mas? Kenapa ke situ perginya? Ya iyalah. Ini acara kan dunia. Kita di hire juri buat itu, menilai. Betul. Menilai iya. Itu harus adil. Bagaimana kalau misalnya ada yang sakit hati karena dia merasa. Loh kan yang penting kita adil. Sudah adil. Muka-muka kamu itu adil. Loh. Kan ini orang kita tidak menurut disiplin ilmu saya sudah memberikan yang terbaik. Iya. Kalian tanggung jawab itu di akhirat. Juri-juri seperti kalian ini. Tadi dia sempat jawab juri juga loh. Ayah juga juri. Tadi dia sempat jawab juri. Setelah saya pikir tanggung jawabnya berat di akhirat. Saya kembali ke MC. Tapi kan ini orang kita tidak kenal. Jadi ya betul-betul objektif. Apalagi tidak kenal. Loh. Kenapa kalian apa ya tidak adil terhadap orang yang tidak kenal? Lah kita. Ini juri lomba ya. Bukan juri di pengadilan Amerika itu. Iya. Ini juri lomba aja. Kalau diponis 7 tahun begitu ya. Baru. Ini juri lomba aja. Ini acara-acara hiburan juga. Sekarang saya tanya. Jurinya kalian itu lomba lari atau bukan? Kalau lomba lari kan kelihatan yang juara satu tadi siapa? Ini kan lomba yang lomba nilai. Lari terus pakai juri. Lomba lari terus pakai juri, pakai pita. Pakai pita. Siapa yang kena siapa? Pita duluan? Kalau angin siapa? Yang kena yang mengatur itu. Angin yang kena pita duluan siapa angin juara. Oke. Okay. Lomba indah. Lomba indah pakai juri tidak? Tidak. Ya kan kelihatan berapa meter dia. Pakai juri. Mau ketiga pakai juri. Pakai juri. Bodoh. Pakai juri. Bodoh. Kelihatan kan? Anda atletnya. Kan Anda atletnya. Masa Anda gak tahu pakai juri apa enggak? Kan Anda yang bilang. Anda di samping juri terus bisik. Bagaimana tadi? Satu kubu tapi bodoh. Kan Anda yang bilang di samping juri. Satu kubu tidak kompak. Bodoh. Satu kubu. Tapi jadi juri. Terlalu gampang memecah belah. Apa? Tapi jadi juri ini apa acara hiburan. Kenapa berdosa? Tidak, takutnya tidak adil. Ya kan takutnya kita objektif seobjektif mungkin. Kemarin itu yang kita menangkan juga yang paling terbaik yang paling bagus. Ya. Dan setiap pendaftar lomba itu sudah ada aturannya. Iya. Keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Udah bos. Betul. Juri kan dia merasa nanti saya diperlakukan tidak adil. Ya tidak usah daftar dari awal karena itu sudah ada di syarat dan ketentuan. Saya salat maghrib dulu lah. Saya juga capek saya mau. Saya capek ya. Ya mending orang sholat. Karena tadi kalian sholat karena kalian punya dosa-dosa sebagai juri itu kalian akan bertanggungjawabkan di akhirat. Mentang-mentang Anda tidak pernah jadi juri. Hah? Tapi saya jelas. Ya kita juga jelas. Dia jadi dukun.
Ayo sonar. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, jangan ajak ribut. Ribut, capek. Aduh, ribut semua.